Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahira, wanita cantik asal Inggris yang berusia 52 tahun telah menjadi Muslim selama kurang lebih 20 tahun. Ia lahir di Inggris. Ibu dan ayahnya sama sekali tidak menganut agama Kristen. Mereka tidak menyebut diri mereka Kristen dan tidak pergi ke gereja atau hal lain yang berhubungan dengan Kristen sama sekali. Zahira ke gereja untuk paduan suara karena suka menyanyi. Ia menghadirinya sekitar 3-4 tahun, tetapi ia benar-benar tidak percaya saat ini. Zahira sering bersepeda dan mulai memperhatikan ciptaan seperti pohon, burung dan lain-lain dan mulai jatuh cinta dengan ciptaan dan memahami bahwa pasti ada pencipta, pasti ada Tuhan yang membuat semua ini. Zahira meneliti agama dimulai dengan Mormonisme, Kristen Saksi Yehova. Ia tidak merasa nyaman dengan salah satu dari mereka sampai ia menemukan Islam. Rasanya seperti jendela jernih telah terbuka untukku. Tidak ada yang membingungkan ia tentang Islam. Itu adalah Tuhan yang esa dan segala sesuatu yang lain adalah ciptaannya. Inilah yang selama ini saya cari. Zahira berbicara dengan sepasang suami istri di London yang akhirnya mengucapkan syahadat kepadanya. Zahira menangis seperti bayi ketika ia mengucapkan syahadat karena perasaan yang sangat besar bahwa dirinya akhirnya bersama Tuhan.